Pelas Benoa Guntung sebagai salah satu kearifan lokal budaya Bontang yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 Oktober mendatang mendapat restu dari Kesultanan Kutai, yakni Sultan Haji Muhammad Salehuddin II. Hal itu terbukti saat Ketua Adat Kutai Bontang Ismail yang didampingi Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata Heri mendatangi Kesultanan Kutai di kediaman pribadi Sultan Kutai Kartanegara di Jalan Es Parman nomor 34, Kelurahan Melayu Tenggarong, Senin 26 September 2016 kemarin. Dalam lawatannya, Ketua Adat Kutai Kota Bontang Ismail menyampaikan laporan kesiapan Eropelas Benoa Guntung sekaligus meminta restu untuk pelaksanaannya. Jadi, alhamdulillah pada sore ini kami dari Lembaga Adat Kutai Kota Bontang bersama berdampingi dengan Dinas Pariwisata Daerah Kota Bontang hari ini berkunjung ke rumah Sultan Kutai Kartanegara di Tenggarong dengan maksud untuk memohon izin akan dilaksanakannya Erau Pelas Benoa Kota Bontang yang akan digelar tanggal 4 hingga tanggal 9 Oktober. Dan alhamdulillah Sultan Kutai Kartanegara merestui, mengizinkan kepada kami di Bontang, baik lembaga adat maupun pariwisata untuk melaksanakan acara adat budaya tersebut. Kami juga masuk dengan sport. Menanggapi hal itu, pihak Kesultanan yang diwakili Pangeran Rudi mengapresiasi kedatangan Ketua Adat beserta Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Bontang. Kami sangat respon sekali masalah apa? Erau Guntung setiap tahunnya. Jadi setiap tahunnya dari pengurus Guntung atau Dinas Pariwisata pasti berbarengan datang ke tempat Pak Sultan. Saya anggap memang itu apa kalender dari Guntung. Tapi dalam erau ini saya minta supaya lebih baik daripada yang dulu-dulunya. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Bontang Heri menambahkan, selain bersilaturahmi, kedatangannya ke Tenggarong juga untuk mengundang pihak Kesultanan Kutai Kartanegara untuk dapat menghadiri Erau Pelas Benoa pada 4 Oktober mendatang. Datuk, kan kegiatan Erau Guntung ini kita restui, Datuk. Ya. Erau Pelas Benoa ini adalah salah satu pesta budaya masyarakat Kutai yang telah menjadi ciri khas Kota Bontang yang digelar rutin pada setiap tahunnya. Demikian Expose Kaltim melaporkan.